Wak Gintung tuh? Orang Jawa. Wak Gintung. Wih, dapat jumpa dengan Wak Gintung ya. Kabare, Wak? Waras, waras. Probolinggo, Jawa Timur. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum makan, ambil bau dulu. Ambil bau dulu. Wih, bau dia memang sedap, ya? Oh, enak banget. Enak Bismillahirrahmanirrahim. Kerana racun itu benar. Like, komen dan juga share. Salam Khairul Onggon. 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 Jangan lupa subscribe and share. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel Khairul Onggon. Dan pada hari ini saya berada di Wak Gintung. Warung Wak Gintung yang terletak di Bukit Canggang, Negeri Selangor, guys. So apakah menu yang spesial di sini? Roti sarang, guys. Roti canai yang diletakkan telur dan ada daging kambing. Bentar lagi kita akan cuba makan. Itu dia. Di sini adalah warung kepunyaan. Tokenya orang Jawa, guys. Sini ramai orang Jawa, guys. Roti sarang. Sini kampung sini memang ramai orang Jawa ke, Pak? Iya, iya. Orang Jawa ya. Oh, kakak asal mana? Probolinggo, Jawa Timur. Dekat itu dekat Farel. Farel yang tengah viral sekarang nih. Kak, nak tanya Kak, apa yang spesialnya di sini? Spesial sini sarang kambing. Oh, ini kambingnya. Ah, yang ini kambing, yang sini daging. Daging. Oh, kakak asal mana? Saya. Dari Probolinggo. Oh, satu kampung. Iya. Kalau orang datang sini kebanyakannya akan makan sarang kambing. Sarang kambing. Abang first time ke datang sini? Kali kedua. Tapi itu tadi saya makan sekejap aja. Ramai-ramai itu ya. Ya, ramai-ramai. Itu kan ada sebab video juga kan. Nah, baik, tadi tak sempat narat kamu. Yang ini owner. Ini owner ya? Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, saya daripada channel Khairul Onggon. Khairul Onggon. Nah, ini memang warung makan. Memang sudah lama lah warung ni? Ya. Berapa lama sudah? Dah lebih 20 tahun dah. Cuma kat tempat ni dalam 5 tahun macam itulah. 5 tahun? Akak memang orang Malaysia? Ya. Jadi suaminya? Sini juga lah. Wak Gintung tu? Orang Jawa tapi from Malaysia. Oh, from Malaysia lah. Famous lah tempat ni di Bukit Canggang. Alhamdulillah. Okey. Okey, bentar ya guys. Kita akan jumpa Wak Gintung bentar. Assalamualaikum, Pak. Oh, ni bosnya. Wak Gintung. Wih, dapat jumpa dengan Wak Gintung ya. Kabare, Pak. Waras. Terima kasih, Pak, karena sudi datang melayani saya ni. Nak tanya sikit lah, Pak. Kedai ni sebenarnya, Pak. Kedai makan ni sudah berapa lama, Pak? Alhamdulillah, agak ni dah hampir 10 tahun lah. 10 tahun, Pak, ya? Sebelum ni saya kat tempat lain. Pindah hijrah ni saya dah 5 kali hijrah. 5 kali hijrah? Ah, ni tempat yang kelima. Jadi keseluruhan ni daripada mulai meniaga tu dah 23 tahun lebih. 23 tahun, ya? 23 tahun. Tempat ni tempat yang kelima dah hampir 10 tahun lah. Hampir 10 tahun. Jadi namanya memang Wak Gintung ya? Panggilan kecil-kecil lah, panggilan orang kampung. Orang kampung. Itu arwah ayah dulu yang bagi nama. Jadi Wak bisa ngomong Jawa? Boleh. Boleh. Jawa kasar lah, Jawa tak pandai. Saril. Tukar roti sarang satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wak Gintung ya. Kat sini sebenarnya kita ada menu yang special, roti sarang. Roti sarang. Oh ini. Roti sarang ni. Roti sarang ni special sikit sebab dia ada ayam. Oh. Ada kambing. Ada daging. Jadi Wak, selain pada roti sarang apa lagi menu yang ada di sini, Wak? Kat sini kita ada nasi lemak. Nasi lemak. Nasi lemak lauk, sardin, telur goreng, paru, ayam goreng. Selain tu kita ada lontong lah. Lontong eh? Lontong Jawa. Lontong Jawa. Lontong Jawa ni apa beza dengan lontong yang biasa? Lontong biasa tu sama juga, cuma mungkin dia punya sambalnya tu. Ada yang guna sambal kacang, kuah kacang. Tapi kita gunakan sambal ikan bilis. Sambal ikan bilis. Itu dia guys, perbedaan lontong biasa dengan lontong Jawa. Katanya kalau lontong Jawa tu ada ikan teri guys, ikan bilis. Selain kita ada berbagai kuih-kuih lah. Kuih-kuih ya, kuih-kuih tradisional. Itu dah habis. Kalau pagi tadi lagi banyak ya? Lagi banyak. Lepas tu untuk makluman semua ya, kalau kita hari Sabtu Ahad kita ada menu tambahan kat situ. Depan tu ada kios, satu kios sate, yang kedua ni kios yong tofu.
Yang ketiga ni kita ada dimsum. Dimsum pun ada. Dimsum pun ada. Itu untuk Sabtu Ahad. Sabtu dan Ahad. Sabtu dan Ahad. Tambahan menu. Ada tambahan menu. Special guys pada hari Sabtu dan Ahad. Dan untuk maklumat semua ya, minggu ni hari Minggu kita ada artis kat sini. Siapa? Wak Mustar. Oh, Wak Mustar. Kilauan Emas. Pak Mustar tu ya? Pak Mustar ya. Pak Mustar. Kilauan Emas ya. Kilauan Emas. Dia menyanyi di sini ke, Pak? Iya, hari Minggu. Hari Minggu. Pagi Minggu. Buatkan dua sarang, tiga. Buatkan tiga sarang, Saril. Ayam, daging, kambing, buatkan semua tiga-tiga. Jadi Wak Mustar akan buat persembahan di sini. Dia buat live. Kita ada basking. Basking tu akan meringi dia lah. Wan Basker nama dia. Wan Basker tu saya tahu tu. Wan Basker tu. Omasko tu. Hari Minggu, Pak. Lagi meriah. Hari Minggu pagi. Jam berapa dia? Pagi. Ya. Start daripada pukul 8. Kalau buat YouTube tu lagi best. Sebab ada basking-basking macam ni ramai. Cina, India, Melayu. Semua ada ya? Semua ada. Jadi Pak, nak tanya. Tadi saya lupa nak tanya Pak sebenarnya. Pak sebenarnya berasal dari mana ya? Maksudnya kalau Selangor di mana? Saya anak jati kampung ni. Kampung Bukit Canggang. Bukit Canggang ni? Ya, betul. Anak jati kampung. Bukit Canggang. Bukan Kuala Selangor. Bukan. Orang rumah Tanjung Garang. Tanjung Garang? Sawat Padang. Oh, dia pun orang Jawa juga? Orang Jawa juga, tapi orang pandai ngomong Jawa. Tapi Wak, bisa ya? Saya boleh lah. Boleh ya? Boleh lah. Saya menjaga kat sini pukul 7 sampai pukul 12 saja. Sarapan pagi lah. Sarapan pagi. Jadi Wak, hari itu sewaktu saya datang sini, saya ada dengar orang cakap, sini perkampungan ni memang perkampungan Jawa ke apa? Ya, betul. Majoriti? Majoriti. Banting. Banting? Jadi Banting. Memang sini nama orang Jawa? Ya, betul. Majoriti Jawa. Jadi makanan sini banyak makanan yang menu yang berasaskan pada resipi Jawa lah. Resipi Jawa. Kak Pakcik saya pun Jawa juga. Pakcik saya Jawa Serian, Sarawak. Pergi sana juga nak ambil gambar macam mana proses dia buat. Boleh juga. Jalan-jalan sekejap. Jom. Jalan-jalan sekejap. Guys, kita tengok Wak Gintem bawa. Oh, ni eh. Siap, sarang ni dah siap. Kita masukkan telur. Setiap sarang ni ada 2 biji telur. Ada 2 biji telur? Ada 2 biji telur. Dan makanan sarang kambing ni, dia memang makanan menu berasal daripada mana ni? Ni berasalnya daripada utara. Utara? Utara tu Kedah. Oh, Kedah. Tak silap Kedah. Daripada Kedah. So, tadi kakak tu cakap tadi di Indonesia pun ada katanya. Oh, ya? Yeah. Ni. Sarang he. Sana sarang he. Kita tunggu sekejap ya, tunggu bagi dia matang dulu. Satu sarang ni berapa harganya, Wak? Yang biasa kalau macam ni, yang biasa original. Nanti dia ada kicap dengan lada sula. Harga dia RM4. RM4. Kalau ada yang lauk, nanti kalau yang lauk ya. Kalau ada lauk, kalau ayam harga dia RM8. RM8. Kalau daging pun sama RM8. Apa tu kalau kambing RM10. Kambing RM10. Kambing RM10. Tapi memang saya sendiri pun pernah makan sebelum ni. Ini kali kedua saya datang ni. Memang ini macam guys. Memang rasanya padu, sedap. Wak sendiri yang tunjuk guys ya. Tengok Wak bikin guys. Sarang daging. Sarang daging. Okey. Sarang daging ya. Jadi ya. Alhamdulillah. Jadi. Baik. Okay, kita ada daun bawang ya. Daun bawang. Daun bawang ni saintis dah kaji dia anti cancer. Baik untuk kita lah anti cancer. Alhamdulillah kita tak apa. Ya. Dagingnya. Inilah dia guys. Sarang daging katanya. Okey. Apa Yusuf pun ada menemani saya hari ini. Iya guys. Saya mau menemani telan guys. Saya rakamnya di rakam saya guys. Wah, ambil. Ini sarang kambing. Ini sarang yang ini yang very 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 special. Permintaan sangat tinggi. Ini sangat paling famous, paling special. Famous sarang kambing. Sarang kambing. Sarang kambing. Kita diam dulu. Terbaik. Jom kita kembali di dalam. Ini pernah ada nih tuan banyak. Tidak. Tidak.
dosa. Tidak usah makan. Tapi Pak, Pak. Jadi Pak, terima kasih Pak sebab sudi share dengan kami apa yang ada di sini. Semoga bisnis Pak terus berkembang enggak maju jaya. Dong. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak, kita sudi di Temu Rama. Okay, jumpa lagi Pak eh. Masih, insyaallah. Okay, hari Ahad datang Pak. Okay, hari Ahad datang ya. Jangan lupa datang beramai-ramai, kita ada artis kat sini. Ya. Pak Mustar. Pak Mustar ya. Pak Mustar. Kilauan Mas. Wah. Terima kasih Pak. Okay, assalamualaikum. Assalamualaikum. Sarang ah. Ini sarang sampingnya. Apa makan dia? Apa? Ini pagi. Ini pagi. Nah, itu dah rezeki Abah Yus hari ini dapat makan roti sarang pemberian Wak Gintung guys. Roti sarang Wak Gintung Okay guys, sekarang ni saya akan makan kalau kita pecah roti canai kambing. Abah Yus makan roti sarang guys. Roti sarang ni. Kenapa makan dia sarang? Dia roti sarang. Oh, enak banget. Enak banget. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah guys, memang saya sangat rekomendasi guys untuk datang ke warung Wak Gintung ni guys. Sebab di sini menunya memang pelbagai, memang enak, lazat. Kepada kalian yang sedang menonton, jangan lupa untuk singgah di warung Wak Gintung yang datang dari Indonesia, yang datang dari Malaysia, yang datang dari Sabah Sarawak. Singgah di sini guys. Lokasinya terletak di Bukit Canggang, daerah Dengkil, Selangor. Kuala Langat. Kuala Langat, Selangor guys. Nah, saya bukan orang sini, sebab itu saya tidak tahu. ini orang sini. Habis. Habis lah. Tapi ini bukan sarang. Bukan sarang kan? Kambing. Ini yang lagi ni Pak. Ada lagi? Oh, okey. Ah, seperti yang kalian boleh saksikan di belakang, ini ada warung Wak Gintung, roti sarang ayam daging kambing guys. Ah, makan garanti mengembek guys. Okay guys, inilah dia roti sarang roti sarang kambing guys yang ada di sini guys. Memang saya belum makan pun dah terliur dah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum makan ambil bau dulu. Ambil bau dulu. Eh, bau dia memang sedap eh? Lazat. Sebaiknya dia sudah tak ambil balik. Okay guys, kita mulakan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Masuk ke grup ya. Memang rasanya memang terbayar. Habis kerja singgah sini terus makan guys. Memang terbaik. Mantap. Rasanya maksimum. Ultimatum. Kesedapannya. Ini bukan saya nak puji berlebihan guys, tapi memang ini memang. Jadi kali kedua saya datang guys. Ah, bukan sebab saya datang ini saja. Ah, bukan selalu dapat datang sini. Kali kedua. Okay guys, ini satu lagi guys. Tadi yang pertama, ini yang kedua guys. Roti sarang kambing. Ini kambing ke daging? Ini daging kan? Tadi kambing. Ya, sampai tahap kan. Kau makan terbalik meja. Makan sampai terbalik meja. Oi, sedap benar tu. Kari dia memang best. Betul. Dia kari terbaiklah. Terbaik sudah. Terbaik. Saya sebenarnya nak diet sebenarnya dalam minggu ni. Tapi Wak dah bagi sampai 2 ni. Kita makan diet kemudian tak apa. Ini 3 orang pun. Ini betul-betul kenyang. Satu pun sudah mengenyangkan, ini kan 2 guys. Guys, itulah tadi rekaman video di warung Wak Gintung guys ya. Disingkat ke cerita, Wak Gintung telah sponsor dia traktir. Betul guys? Iya, anak dia cakap, bos bayar katanya. Okay, alhamdulillah. Jadi Wak Gintung telah traktir guys, belanja kami makan guys. Semoga Wak Gintung dengan warungnya semakin berkembang maju, sukses dan berkembang pada masa yang akan datang guys. Dan kita doakan segala rezekinya melimpah ruah. Amin amin ya rabbal alamin. Kepada kalian yang sedang menonton, jangan lupa untuk singgah ke warung Wak Gintung. Okay guys, jumpa lagi. Saya baru habis kerja dan sekarang saya dalam perjalanan untuk pulang ke kantor guys. Jadi assalamualaikum, bye bye guys. Jumpa lagi guys. Thank you.
subscribe, subscribe. Alhamdulillah, kerana racun itu benar. Like, komen dan juga share. Subscribe, subscribe, subscribe. Alhamdulillah, kerana racun itu benar. Like, komen dan juga share.